Ini Rengen Contong. Dan ini proyeknya teman-teman sebelah kiri. Dan kalau sampai sini sudah ada yang dipasang granit teman-teman. Granit atau mungkin keramik lah, keramik. Tapi beda. Ini buat ini teman-teman proyeknya, ini sistem drainase sama trotoarnya ya. Jadi yang dekatnya. Oke teman-teman, videonya saya mulai dari yup-yupan ini. Yup-yupan di dari depannya Stadion Merdeka Kabupaten Jombang ini ya, sebelah kiri. Stadion yang luar biasa. Nah, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, teman-teman. Masih lampu merah, teman-teman. Oke, sudah hijau. Belok kiri ke Jalan Ayam Wuru Jombang, ke kanan ke arah Sat Lantas Jombang, teman-teman. Kita masuk Jalan Gusdur. Jadi saya mau update lagi, teman-teman. Progres pembangunan trotoar dan drainase di pusat Kabupaten Jombang ya. Kembali saya tekankan lagi ya, sebenarnya tidak ada kota teman-teman di Jombang ya, adanya kabupaten. Jombang cuma ada kabupaten teman-teman. Cuman memang daerah sini adalah daerah pusat lah ya, pusat kabupaten. Dan orang-orang biasa ya mungkin gampangnya nyebutnya kota Jombang karena di pusat perkantoran di sini teman-teman. Ini kita masih ada di Jalan Gusdur. Setelah lagi kita melewati Rengen Condong dan ketemu proyeknya sekitar 1 bulan yang lalu ya, kalau nggak salah saya buat video. Ini mumpung saya di Jombang sekalian, karena ada acara di Jombang teman-teman. Di depan kita ini ring tugu, tugu bukan ring Condong teman-teman. Dan ada tulisan I love Jombang. Ini ring Condong. Dan ini proyeknya teman-teman sebelah kiri. Dan kalau kita lihat sudah ada sebagian yang dipasang granit ini ya. Nah, ini granit terus sama tiang-tiang lampu ini teman-teman. Yang hitam-hitam ini berdiri ini. Nah, dan di belakangnya sudah ditanam pohon. Walaupun masih gundul. Masih proses. Seperti yang saya baca di artikel di Google ya, memang sudah sekitar 50% progresnya teman-teman, pengerjaannya ya. Targetnya kapan mas selesai? Pertengahan November teman-teman, pertengahan bulan depan ya berarti ya. Sekarang tanggal 5 ya, sekitar 1 bulan lebih ya. Nanti targetnya selesai 1 bulan lagi. Sebelah kanan ada Teater Plaza teman-teman, bioskop dulunya sekarang sudah terbengkalai. Nah, sampai sini sudah ada yang dipasang granit teman-teman. Granit atau mungkin keramik lah, keramik. Tapi beda. Ini buat trotoar. Sistem drainase dan trotoar teman-teman. Jadi sekarang lebih ke trotoarnya ya, karena sudah selesai yang di bawah, sistem drainasenya sudah tertutup ya. Luar biasa ini. Kita tunggu saja ya.
belum datang atau gimana yang kerja ini? Masih agak sepi nih. Bagus ini nanti teman-teman. Tiang lampunya sudah ini ya, warna hitam ini. Mantap rek. Sampai sini teman-teman. Sepertinya sampai sini. Pemasangan granitnya masih sampai dekatnya Polres Kabupaten Mojokerto. Jombang, sorry. Kebanyakan ngevlog di Mojokerto sama Jombang. Oke, kita lewati saja. Ini masih antri mau masuk ke Polres. Ini saya pelan-pelan sekali sambil dilihat teman-teman. Seperti ini kondisinya. Sebelum jadi ya seperti ini teman-teman. Mungkin ada yang tahu-taunya sudah jadi bagus ya. Sebelumnya seperti apa ya, seperti ini pembangunannya. Nah ini sudah mau dipasang pembatas juga ini ya, pembatas jalan, pembatas jalan trotoar ini. Mantap. Ya gini lah ya, semoga daerah-daerah lain juga dibenahi di pusat Kabupaten Jombang teman-teman. Oh iya, ini jalan Wahid Hasyim teman-teman. Ini jalan apa ya, jalan pusat lah di Kabupaten Jombang. Jalan utama. Sebelah kiri RSUD Kabupaten Jombang. Oh, di sini sudah dipasang granit juga ternyata. Dan juga tiang lampunya sampai sini. Bagus itu kayak di Malioboro. Seharusnya ya, seharusnya nanti tidak ada yang jualan sama sekali ya di trotoarnya, biar nggak mengganggu pemandangan ya. Seharusnya nanti teman-teman mungkin dibuatkan tempat tersendiri, mungkin food court ini ya, tempat tersendiri buat yang pedagang kaki lima nanti, biar nggak biar pemandangannya bagus ini nanti. Ini ya, sudah selesai ini. Tinggal ngecor atasnya. Gotnya sudah selesai ya. Got. Sistem drainasenya. Belah kanan Kebon Rojo, teman-teman. Salah satu taman bermain yang ada di pusat Kabupaten Jombang. Buat anak-anak kecil. Buat anak-anak kecil lah lebih tepatnya. Wih, ibu ini rating kanan tapi di sebelah kiri. Jam 8 pagi kok yang kerja masih sedikit ya, apa main libur apa gimana, apa belum jamnya. Dengar-dengar sih dikebut pengerjaannya ya. Nah, sampai sini teman-teman proyeknya ini, sistem drainase sama trotoarnya ya. Jadi yang dekatnya alun-alun ini masih seperti ini teman-teman, belum dicor ya. Cuman yang bawah sudah selesai teman-teman. Tinggal ngecor saja dan buat pasang granit buat taman-tamannya ya. Bagus ini teman-teman. Satu bulan lebih lah. Gak sampai 2 bulan lagi. Targetnya sudah jadi. Mungkin cukup ya update-nya segini saja teman-teman. Ini sampai sini memang proyeknya. Silakan tunggu update saya lagi nanti. 1 bulan lagi mungkin. Atau
kalau sudah agak kelihatan ya saya kesini lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seledot. Kok ini, Rek? Ah.